people changing like the seasons. They never giving reasons. With something I believe in, what we got going is deep shit. Oke guys, selamat datang kembali di channel gua. Oke guys, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian sebuah aplikasi untuk memaksimalkan kinerja CPU dan GPU HP kita ya guys ya. Dan pastinya untuk menggunakan aplikasinya guys, HP kita itu tidak perlu akses root dan aplikasinya juga work di semua Android ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja guys kita masuk ke tutorial cara untuk menggunakan aplikasinya. Let's go. Oke guys, jadi di sini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorialnya. Dan di sini kalian udah bisa lihat ya guys ya, ada sebuah aplikasi guys. Namanya itu adalah Android ROM Enhancer. Dan buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya guys, kalian bisa download aja langsung, linknya ada di deskripsi video ini guys ya. Nah kalau udah kalian install ya guys ya, di sini sebelum kita buka aplikasinya, di sini kita berikan perizinan dulu guys untuk aplikasinya. Di sini kita tahan lama aja aplikasinya seperti ini guys. Kita masuk ke info aplikasinya. Nah, di sini kalian scroll aja ya guys ya. Kalau di HP Redmi itu tampilannya seperti ini guys. Kita masuk aja ke perizinan aplikasinya. Di sini untuk penyimpanan dan telepon ya guys ya, ini kita izinkan aja semuanya seperti ini. Nah, kalau udah di sini kita kembali guys. Kita masuk ke perizinan lainnya. Ini kita terima aja semuanya seperti ini ya guys ya. Kalau di HP Redmi guys, klik aja terima seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, kalau udah tercentang hijau semua seperti ini, udah selesai guys ya. Kita kembali aja ke home screen HP kita guys. Dan di sini langsung aja kita buka aplikasinya guys. Oke guys, jadi untuk tampilan dari aplikasinya seperti ini ya guys ya, Android ROM Enhancer. Dan di sini kita langsung aja pilih modenya ya guys ya, untuk CPU dan GPU HP kita guys. Nah, di sini juga di atas ini ya guys ya, ada keterangan CPU dan GPU yang digunakan di HP kita. Di sini kalian bisa lihat untuk CPU HP-ku itu adalah MT ya guys ya, atau MediaTek guys. Dan untuk GPU-nya itu adalah PowerVR. Dan di sini untuk modenya langsung aja ya guys ya, kita pilih guys. Kita pilih aja max power ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalian pilih aja seperti ini. Kalau udah kita klik aja boost ya guys ya, yang ada di bawah ini guys. Dan klik OK. Nah, nanti itu bakalan ada notifikasi dari aplikasinya ya guys ya. Ini guys. Nah, yang ini Android ROM Enhancer ya guys ya, dari aplikasinya. Di sini Power Go is running. Nah, jadi di sini untuk CPU dan GPU HP kita udah disetting ke max power ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk performanya itu udah ditingkatkan 80% untuk aplikasinya. Nah, jadi di seperti itu ya guys ya, cara untuk menggunakannya guys. Tidak perlu restart HP kalian ya guys ya. Kalian tinggal klik aja boost. Jadi seperti itu. Untuk menghentikannya kalian tinggal klik aja stop seperti ini guys. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini guys ya, untuk memulainya klik aja boost. Dan aplikasinya ini enggak bisa di close ya guys ya. Jadi jangan kalian foreclose guys, harus kalian kunci aja ya guys ya, supaya aman guys. Nah, kalian klik aja kunci seperti ini ya guys ya, supaya aplikasinya itu nggak close pada saat kalian itu menghapus aplikasi lainnya ya guys ya, supaya dia itu tetap berjalan guys. Jadi gitu ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau coba aplikasi Android ROM Enhancer ini guys ya, kalian bisa download aja, linknya ada di deskripsi video ini guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.